Ijazah amalan kekuatan 40 pria dewasa hanya dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muallim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sihat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagi saudara-saudara kami yang ingin memiliki kekuatan sebanding 40 pria dewasa, 40 pria perkasa, maka amalkanlah tiga macam basmalah. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Ini basmalah ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini adalah susunan para ulama al-hikmah. Kemudian yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. Nah, macam basmalah yang ketiga ini yaitu bismillahirrahmanirrahim ini juga susunan para ulama ahli hikmah. Oleh sebab itulah tiga macam bismillah ini apabila dibaca secara berurutan loh ya. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. Diulang-ulang minimal 40 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca sebanyak 40 kali dalam sekali duduk atau sekali keadaan ya. Maka salah satu fadilahnya, salah satunya ini berarti fadilahnya sangat banyak, ya sangat banyak sekali. Karena doa yang paling ampuh itu basmalah, bismillah. Kita misalnya diberikan ijazah doa amalan tetapi kok di atasnya itu enggak ada bismillahnya, kita kan kurang yakin, kurang barokah. Ini menunjukkan bahwa bismillah itu adalah doa yang paling menjadi raja, kepalanya begitu. Doa apa saja itu di atasnya adalah bismillah. Sedangkan kalau bismillah ini dikasih sifat 6. Sifat yang pertama Ar-Rahman, sifat yang kedua Ar-Rahim. Sifat yang ketiga Al-Hayy, sifat yang keempat Al-Qayyum, sifat yang kelima Al-Qawi, sifat yang keenam Al-Matin. Ini fadilahnya sangat banyak sekali. Salah satu fadilahnya yaitu memiliki kekuatan 40 pria dewasa, 40 pria perkasa. Dalam urusan apa saja iya. Dalam urusan pertandingan iya. Dalam urusan fisik untuk gulat iya. Apalagi dalam urusan ranjang ya, dalam urusan ranjang. Oleh sebab itu amalkan ya bismillah ini, tiga bismillah ini diwiridkan begitu. Syukur-syukur mewiridkannya sampai 1000 kali. 1000 kali membaca bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian kita harus tahu tentang artinya nih. Bismillahi dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Jangan diartikan begini. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ada kata-kata menyebut, enggak usah. Kalau hanya menyebut saja, Masya Allah, ya fadilahnya kurang. Fadilahnya kurang. Karena di situ juga enggak ada bidzikrismillah, enggak ada. Bidzikrismillah, enggak ada begitu. Tetapi langsung bismillah. Dengan nama Allah. Kalau hanya menyebut saja berarti tidak membawa-bawa nama Allah. Sedangkan ini kita membawa-bawa nama Allah secara langsung. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Apa sih bedanya antara pengasih dan penyayang? Kalau Ar-Rahman itu pengasih, Allah mengasihi semua makhluknya. Baik itu yang kafir maupun yang mukmin, semuanya dikasih oleh Allah. Bahkan makhluk yang jahat seperti Fir'aun dan Iblis pun dikasih oleh Allah. Tetapi tidak semua makhluk disayang oleh Allah. Ar-Rahim artinya adalah maha penyayang. Hanya khusus orang-orang yang beriman saja yang disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bismillahnya ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian urutan bismillah yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih sifat Al-Hayy Al-Qayyum. Ini adalah Ismullahi Al-Azam, nama Allah yang teragung, nama Allah yang paling agung. Idza du'iya bihi ajaba, apabila digunakan untuk berdoa kepada Allah, ajaba, maka Allah mengijabah. Wa idza su'ila bihi atta, dan apabila digunakan untuk memohon, meminta segala sesuatu kepada Allah, a'ta, maka Allah akan memberikannya. Kan luar biasa. Namanya saja Ismullahi Al-Azam, nama Allah yang paling agung, nama Allah yang teragung, yaitu Al-Hayy Al-Qayyum. Kemudian bismillah yang ketiga, Bismillahil Qawiyyil Matin. Al-Qawiyyil Al-Matin ini juga dalam Al-Quran, sama dengan Al-Hayy Al-Qayyum, ya kan? Kemudian sifat Al-Qawiyyi ini adalah yang artinya maha kuat. Maha kuat. Al-Matini maha perkasa, kuat dan perkasa. Jadi Al-Qawi Al-Matin ini hampir satu makna, ya mutarotif, tetapi berbeda secara hakikat. Kalau Qawi kuat begitu, Al-Matin perkasa, kuatnya itu langgeng. Sehingga siapapun yang mengamalkan basmalah ini, ya Bismillahirrahmanirrahim, 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 ini setan bisa lari terbirit-birit nih. Dan orang tersebut akan memiliki kekuatan yang super dahsyat luar biasa. Tapi dengan syarat harus diwiridkan minimal 40 kali, syukur-syukur sampai 1000 kali. Silakan diamalkan, insya Allah mustajabah bi'idnillah, wallahu ta'ala a'lam.